Pakcik macam tak sihat tengok kaki kenapa? Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua sahabat Asfa Badrol dan pasukan Asik. Alhamdulillah hari ini kita on the way nak ke Kuala Kangsar, Taiping. InsyaAllah mudah-mudahan Allah takdirkan kita untuk bertemu dengan peniaga-peniaga kecil yang kita boleh cuba bantu insyaAllah. Jadi terima kasih kerana terus setia menonton channel Asfa Badrol yang memberi sokongan terutama sekali pasukan-pasukan Asik yang menonton tanpa skip iklan. Jangan lupa follow page FB AB channel, Instagram Ahmad underscore Asfa 86 dan tekan butang like, share, komen yang positif. Tekan juga butang subscribe supaya anda mendapat video-video yang terkini. Seperti biasa, jangan skip video, jangan skip iklan. Dan apakah yang akan terjadi kejap lagi, kita tunggu video ini sampai habis. Okay, jadi video kita hari ini disponsor oleh dah sampai Kuala Kangsar. Kita nampak pak cik ni dia duduk atas banting tu macam menunggu pelanggan. Tadi nampak dia macam tertidur. Naik motor ni daripada mana? Candan. Ha? Candan. Oh, Candan, duduk Candan. Ha, cik tengok ikan apa yang ada. Ini RM5 satu je ni. Ha, RM5 satu. RM5 ni pak cik ambil pada orang ke orang punya pak cik tolong jual? Pak cik ambil kat orang 3 ringgit 8 kupang je. Oh, pak cik untung RM1.2 kupang. Satu. Satu. Ambil kena beli cash lah. Ke boleh ambil dulu berniaga. Ambil cash. Ambil cash lah. Mana mahu orang nak bagi dulu je. Pak cik berniaga memang dekat sini je. Ada tempat lain? Ha, depan. Selalu depan ni depan tu lah. Ha. Selalu 50 bungkus pak cik dapat jual sehari. Tak tentulah. Biasanya berapa? Habis lah, dia lebih kurang 30 bungkus. Kalau 30 bungkus, dapatlah RM30. Ini dah tinggal berapa bungkus dah? Ini je tinggalnya. Yang ni berapa ni? Oh, tak banyak dah. Hari tu, pakcik ambil 60. Pakcik ambil 60 bungkus? 60 ni, ya. Lebih kurang 3 hari pun tak boleh habis lagi. Oh, pakcik ambil 60 bungkus, 3 hari pun belum tentu habis lagi. Pakcik umur berapa, pakcik? 66. Kuat lagi cari rezeki eh. Untuk terus hidup pakcik eh. Anak-anak yang sekolah ada lagi? Dua orang. Dua orang masih sekolah? Anak semua orang? Empat? Lima? Anak. Ha. Dua orang je? Pakciknya kerja ke? Ha, kerja. Kerja di mana? Kerja dekat Candan Puteri. Candan Puteri apa kerja ni? Kerja kedai. Kedai. Tengok pakcik macam tak sihat. Tengok kaki kenapa? Tengok macam tak sihat kaki. Ha, memang pakcik tak sihat lah. Kenapa kaki ya? Kencing manis. Oh, kencing manis. Tapi tak adalah. Kata orang luka-luka tak adalah. Paling tinggi pakcik dapat jual berapa berapa paket dalam sehari? Paling tinggi. Pernah jual? Kalau hari Sabtu, tapi tak tu orang. Ha. Pakcik boleh dapat 30 paket boleh. 30 paket. Yang tu paling tinggilah. Kalau Sabtu atau Ahad. Hari biasa tak dapat eh? Susahlah, hari biasa dalam 10 bungkus, 20 paket. 20 bungkus gitu je lah. Nak tanya pakcik lah sikit. Kalau pakcik sudi nak kongsi lah dengan penonton saya ni. Pak, kenapa pakcik umur 66 masih lagi kuat cari rezeki? Kenapa? Tanggungan. Tanggungan lah untuk isteri, anak-anak. Ada tanggungan anak pakcik terpaksa lah buat kerja. Terpaksa lah buat ya. Berapa tahun dah berniaga ni? Baru lagi kerja. Berapa tahun? Lebih kurang tahun ini lah. Pakcik dulu kerja kampung adik. Oh, kerja kampung dulu kerja apa? Nori getah. Nori getah? Pakcik nori getah dah tak larat lah. Tak yalah umur pakcik kan. Kalau tak ada makcik datang tolong, besan dulu lah. Besan lah ya? Betul lah. Cari ni berapa laku dah? Lebih kurang 10 adalah. Baru 10 laku kan? Ini boleh buat tempahan pakcik? Kalau nak buat tempahan boleh telefon pakcik tak? Boleh
Ikan Perkasam, Pak Din eh. 0124-259-8580. Daripada pukul apa Pak Din berniaga sini? Kadang-kadang lah pukul 8, kadang-kadang sampai pukul 7. 8 pagi, 7 setengah malam. Oi, lama Pak Din. Nak nunggu laku 30 paket tu je? Kenalah tunggu lama sikit. Okay Pak Din, cepat Din kira berapa? Ada berapa bungkus? Ya. Yeah. Saya nak beli semua boleh Pak Din? Pak Din bagi ke saya beli semua? Ha? Pak Din bagi tak saya nak beli semua ni? Banyak pun. Boleh lah. Sebab hari ni video saya ni ada penaja, sponsor. Oh. Dia suruh saya beli semua ni, kemudian suruh Pak Din bagi-bagi kat orang. Boleh? Haa. Cik kira ada berapa paket? Kira sini dulu. RM1 eh? Haa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bungkus. 6, 7, 8, 9, 10. 11. 11. 11 muka dalam ni ada berapa? Cik kira. 15, saya tolong kira. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36. Ada 36, Pakcik. Pernah ke dalam sehari tu Pakcik meniaga? Ya. Tak ada satu pun yang laku. Pernah? Ada langsung pun ada. Ya? Oh, tak ada langsung pun ada? Ada. Pakcik balik terus ni tu je lah. Balik ada menu. Bagi Pakcik balik awal sikit, boleh rehat. Kalau Pakcik duduk sini sampai pukul 7, dapat solatnya di mana? Masjid Kuala? Di surau. Oh, ada surau situ? Mana anak tu? Ah, tak bawa. Saya tadi daripada... Baru nak jumpa dia. Daripada Taiping. Nak ambil 2 orang. Memang semua makan ikan masam? Orang Kuala tak makan ikan masam sahajalah. Saya orang Ipoh. Orang Ipoh? Selangor. Patut tengok je mesti kenal ni. Kenal. Walaupun tutup muka. Kejap Pakcik kan? Walau dekat-dekat tak payah plastik lah. Ambil lah tu. 24. 24, 6. Selalulah support makcik ni lah. Dekat 2. Ya? Entah. Sama. Pakcik ambil juga 2. 2, 4, 6, 8, 10. Dah 10 dah. Muka lagi Pakcik. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rezeki. Memang kata ada ni, dia kata boleh lah. Ajak jumpa orang dia personally. Kalau ikut dalam Facebook je. Terima kasih. Alhamdulillah. Rezeki nak tolong pakcik ni. Amin, insyaAllah. Ya, ya. Ya, sama. Ikan lah, cik. Ikan ni. Perkasam. Ada hamba Allah bagi, ambil je. Pakcik, mai, mai, mai. Sama-sama. Hujan. Sama. Amin. Sama. Assalamualaikum. Percuma. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Ikan Perkasam. Nanti selalu datang support pakcik ni. Assalamualaikum. Mari ambil ikan perkasam free. Baru pakcik semangat sikit pakcik kan? Pakcik, kalau kadang-kadang penonton saya ni orang jauh-jauh. Orang KL, orang Sabah. Contohlah pakcik kan. Okey, dia telefon pakcik, dia kata, "Pakcik, boleh tak saya nak beli 10 bungkus? Saya bank in duit kat pakcik. Nanti pakcik bagi orang-orang dekat-dekat sini, boleh?" Boleh. Boleh eh? Okey, baik. Kalau 36 bungkus ni pakcik, satu bungkus pakcik dapat RM1.20 eh. Okey, baru dekat RM40 lah. Kira ini 3 hari punya stok ni pakcik beli 60 bungkus untuk 3 hari. 3 hari. Baru habis hari ni eh. Alhamdulillah. Percuma. Hadiah. Ada hamba Allah tadi. Dia suruh saya bagi-bagi kan. Terima kasih pakcik. Rekod dalam sejarah ni pakcik balik sebelum pukul 2, baru pukul 1. Pakcik, saya nak tanya ni. Contoh kan, hari ni kalau tiba-tiba kan ada hamba Allah datang kat pakcik, dia bagi pakcik nah RM300. Apa pakcik nak buat? Selalunya kalau saya tanya, ada orang tu dia kata dia nak tambah modem niaga. Untuk rolling niaga je. Adik-beradik ke lain-lain? Sedara. Sedara, ambil seorang sebungkus. Tahu? Sama. Habis dah pakcik eh? Boleh balik lah. Tadi berapa total pakcik? 100 eh? 180 eh? Okey pakcik lah. Ini ada RM600. Rezeki pakcik. Pakcik bolehlah beli apa-apa untuk pakcik. Nak pakai, nak rolling niaga ke.
nak beli apa-apa untuk anak ke terpulang. Duit tu daripada sponsor saya dan penonton-penonton saya. Yeah. Hmm. Nanti pakcik doakan untuk penonton saya boleh? Boleh, boleh, boleh. Untuk sponsor saya. Ya Allah, ya Allah. Amin. Ampun ya. Dosa-dosa pakcik. Amin. Penonton. Amin. Yang mana pakcik boleh rezeki itu. Amin. Pakcik doakan Allah panjangkan umur. Amin. Amin. Allah. Amin. Saya doakan pakcik juga diberi kesihatan yang baik. Terus kuat cari rezeki pakcik eh. Ya, ya, jangan putus asa. Semoga ya, ya, Allah limpahkan rezeki yang banyak pada pakcik insya-Allah. Saya minta izin ni nak masuk dalam YouTube boleh pakcik eh? Ya, supaya boleh, nanti boleh. Kawan-kawan saya boleh datang beli pakcik punya ikan bekasam. Step motor, waalaikumsalam. Step motor boleh balik dah. Ya. Balik awal sikit rehat. Okey ya. Sama-sama. Sebab risau duit banyak tu kan jadi apa-apa kan pakcik balik terus. Ha, balik terus je. Ya pakcik, assalamualaikum. Baik-baik jalan.